juga Pak Presiden juga menganjurkan puncak mudik itu terjadi pada 28-29-30. Seyogyanya mudiklah mulai tanggal 25. Hadirkan rekan saudara kita yang di Jawa Tengah, mengingatkan saudaranya untuk pulang lebih awal dengan arahan dari Bapak Presiden supaya para pemudik ini diarahkan kepada jalur-jalur alternatif. Maka saya menghimbau melalui rekan-rekan wartawan kepada para pemudik, terutama yang berada di wilayah selatan Jawa Tengah, hendaknya memanfaatkan jalur lintas selatan yang sudah dibangun dengan baik oleh pemerintah, dan dengan demikian akan mengurangi beban tata kelola lalu lintas, terutama di jalur utama yaitu jalur tol. Yang menjadi atensi terkait dengan mudik di Jawa Tengah adalah bahwa Polda Jawa Tengah akan menerapkan sebagaimana instruksi ulangi, sebagaimana yang telah dijadwalkan terkait dengan sistem one way, kemudian ganjil genap maupun yang lainnya secara bertahap, yang suatu rangkaian akan dilaksanakan. Kalau diizinkan, barangkali nanti akan kita PSG-kan. Kebetulan para kasat lantas hadir di tengah-tengah kita, di mana seluruh penggal jalan yang masuk wilayah kita bisa tergambarkan secara taktis maupun teknis. Barangkali nanti kami sebelum acara ini selesai, mohon waktu Bapak untuk kita sama-sama mengoreksi terkait dengan taktis vlogging yang jelas satunya itu tadi. Seperti dikatakan oleh Bapak Kapolda, memang mulai kemarin seluruh jajaran sudah masuk ke wilayah seperti yang Bapak menteri dari pagi. Sebagai bentuk konsekuensi kami, kita semua menghimbau masyarakat untuk pulang lebih awal. Artinya kami juga harus masuk ke lapangan lebih awal. Yang semula tanggal 27 kami gelar pasukan sudah diajukan kemarin, sudah minta pun Bapak Kapolri, Pak Menteri hadir langsung kemarin sore. Tinggal kami nanti menunggu arahan-arahan dan perkembangan-perkembangan terkini. Moga-moga apa yang kita upayakan sepanjang percepatan pemulangan bisa direalisasikan dan masyarakat bisa membaca betul jadwal yang sudah kita bagikan di hampir semua media-media yang ada. Tidak akan apa ekonomi. Jadi kalau beberapa hari lalu Pak Kapolda sudah memberikan brief secara nasional, kita mengikuti karena kita penyelenggara juga sudah menyampaikan itu. Maka sebenarnya kita tinggal mencoba mensimulasikan yang ada di daerah. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan terkait dengan survei, maka itu